Ada yang tanya ya, apakah perlu diganti? Apakah perlu diganti? Ya kita lihat saja. Setelah kita keluarin ya indukannya, baru kita mandiin ya indukannya. Rahan yang nyemprot ya, bisa Rahan nyemprot. Oke, ya itu. Oke, dan kita ambil anakannya guys. Oke. Sudah. Jadi sisa pakannya kita taruh saja ya. Ini. Dan kita jemur guys. Jemur. Jemur di sini saja. Oke. Lalu kita pindahkan ke anakannya. Jangan lupa ini dikunci ya. Ini sangat penting, jangan langsung ditinggal ya, soalnya masih belum dikunci. Oke, lanjut. Dia kasih seperti ini aja ya. Kita lihat apakah ada paru putihnya. Ini dia. Ya. Satu. Ini masih kenyang ya ternyata. Harus merah ya. Ini dia paruh putih. Ini paruh merah ya. Jadi paruh merahnya 3 ya. Tapi ini kayaknya paruh putih. Iya, ini paruh putihnya. Jadi paruh putih 2, paruh merahnya 2. Kemudian kita taruh di inkubator ya. Nanti kalau sudah habis lolohannya, baru kita lolos guys pakai bubur. Kalau masih ada mendingan jangan ya, nunggu habisnya dulu. Kalau habis baru kita lolos pakai bubur. Dan jangan lupa ini ya, ada yang tanya ya, apakah perlu diganti?
apakah perlu diganti? Ya kita lihat saja. Kalau memang seperti ini ya, kotor, ya kita wajib ganti ya. Tapi kalau masih bersih ya, tidak perlu guys. Jadi kita ini wajib cuci ya. Jadi ini kita buang dan kita cuci dan kita kasih sarang yang baru. Seperti itu guys ya. Oke, sekian dulu video panen kali ini ya. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini agar Anda tahu video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.